Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan berkongsi dengan anda semua bagaimana untuk mengikat pelanaksis. Ya, anak pelanaksis ini ke atas penslet. Okey, mula-mula kita kena lubangkan dulu phone slab ini untuk kita letakkan nanti dawai sangkut. Saya gunakan penembuk lubang ya untuk membuat lubang. Kita pulas saja dia ya, pulas sehinggalah dia keluar di sebelah belakang. Okay, setelah dilubangkan, itu dia. Kita buang semua mos yang ada pada pelanaksis ngawati ini. Ya, pelanaksis ini adalah Palmetto Jack Eagle Red. Cross dengan Pie Linden Corabel. Okay, ya. Setelah dikeluarkan semua moss, jadi kita ikat dia secara terbalik macam ini. Ya, pada phone slab. Okay, sebelum itu saya telah rendangkan moss ya dalam air. Kalau nak letak B1 pun boleh, tapi di sini saya tak letakkan B1 ya. B1 itu adalah penggalak akar ya. Kita bukakan akarnya ya pada phone slab seperti ini. Ini akar-akarnya dan kita gunakanlah tali rupiah untuk mengikatnya. Kita guna tali yang murah sajalah ya, untuk jimat belanja. Okey, sudah siap diikat. Pastikan akarnya berada di bahagian atas. Moss yang direndang ni saya gunakan lebih kurang 3 genggam. Ya, 3 genggam. Pastikan moss mencukupi untuk menyimpan air, kerana pelanaksis memerlukan media yang lembap tapi bukan basah. Okey, sudah siap. Kemudian label pun sudah siap. Kita letak label ya, takut lupa. Dan kita sangkut di tempat yang teduh. Semoga bermanfaat. Sebelum anda keluar, pastikan anda subscribe YouTube Masayu Hariati. Selamat mencuba. Pastikan anda share, komen dan like. Terima kasih kerana menonton. Ini pun baru je salin tadi. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana untuk memindahkan pelanaksis, lebih dikenali dengan nama butterfly, ke dalam pasu. Sekian, terima kasih.